berdiri hampir 32 tahun lebih, tentunya Power Sleep telah mengalami beberapa kali pergantian personil, khususnya posisi gitaris. Anwar Fathahillah selaku basis sekaligus pemimpin Power Sleep jatuh bangun mempertahankan nyawa band saat ditinggal rekannya satu persatu. Mengawali karir band dengan mengikuti berbagai festival musik, hingga bisa masuk dapur rekaman, dan sampai menjadi salah satu band papan atas tanah air. Butuh perjuangan untuk bisa menjadi band legendaris Indonesia. Keluar masuknya personil adalah hal yang lumrah dalam sebuah band. Namun ada hal yang menarik dari Power Sleep, yaitu mereka tak pernah kehabisan gitaris handal. Keluar satu gitaris, masuk gitaris lainnya yang juga memiliki skill serupa. Lantas siapa saja yang pernah menjadi gitaris Power Sleep? Mari kita bahas. Dibentuk sekitar tahun 1991 di Semarang, dengan formasi awal, Anwar Fathahillah pada bass, Hedi Ibrahim pada vokal, Widi pada drum, Wiwi Sudarno pada keyboard, dan posisi gitar diisi oleh Bambang Kolep dan Randi. Formasi awal ini lantas mengikuti festival Yamaha Musik, dan mereka pun berhasil masuk final lewat lagu berbahasa Inggris berjudul Find Our Love Again. Setelah mengikuti festival musik, Randi sang gitaris malah memilih keluar. Setelah Randi hengkang, posisi lead gitar digantikan oleh Andri Franzi. Andri Franzi adalah salah satu gitaris rock terbaik Indonesia dan berkualitas tinggi. Tidak semua gitaris Indonesia memiliki label endorse seperti Andri Franzi. Dia pernah di-endorse merek gitar legendaris dunia yaitu Fender. Tidak hanya itu, Andri Franzi juga di-endorse gitar Anibal. Ini semua merek kelas dunia. Ia juga sempat memiliki sekolah gitar. Masuknya Andri Franzi ke dalam Power Sleep membuka kesempatan masuk dapur rekaman. Mereka lalu memutuskan berangkat ke Jakarta untuk mengembangkan sayap Power Sleep. Namun saat memutuskan hijrah ke Jakarta, Bambang Kolep selaku gitaris memilih keluar hingga menyisakan 4 personil saja. Andri Franzi pun menjadi gitaris tunggal Power Sleep. Formasi dengan gitaris Andri Franzi lah pertama kali Power Sleep masuk dapur rekaman. Mereka merilis album pertama bertajuk Impian. Andri Franzi cukup lama menjadi gitaris Power Sleep, dari album pertama hingga album keempat. Ia bergabung hampir 11 tahun lamanya. Cabikan gitar Andri Franzi di album-album Power Sleep begitu menyayat hati. Kemampuan dan skillnya tidak diragukan lagi. Hingga pada akhirnya, akibat kejenuhan menjalani tur yang panjang dan beberapa permasalahan di tubuh Power Sleep, di tahun 2003 Andri Franzi memutuskan keluar. Setelah Andri Franzi keluar, posisi gitar digantikan oleh Didik Rowe. Didik Rowe mengisi gitar di album kelima yang berjudul Gak Bakal Mati. Saat melakukan tur, Power Sleep dibantu gitaris tambahan yaitu Aco Jibrani. Namun karena terjadi konflik antara Didik Rowe dan Anwar Fathahillah, membuat Didik Rowe akhirnya keluar. Aco Jibrani, yang tadinya berstatus sebagai gitaris tambahan atau additional player, akhirnya diangkat menjadi personil tetap menggantikan Didik Rowe. Ia kemudian menjadi gitaris utama Power Sleep. Aco mengisi gitar di album ke-6 yang berjudul Jangan Kau Mati. Ia cukup lama tergabung menjadi gitaris Power Sleep, yaitu rentang waktu dari tahun 2005 hingga 2012. Dari gitaris tambahan hingga menjadi gitaris tetap. Namun berstatus 3 tahun menjadi gitaris resmi Power Sleep, ia malah keluar.
Ia tidak lagi terlibat di album berikutnya, yaitu album 100% Rock and Roll. Aco keluar dengan alasan perbedaan visi dan misi. Setelah Aco Gibrani keluar, masuklah Robby Rahman menggantikan posisinya. Robby Rahman adalah mantan personil No Limit Band. Dia juga session player untuk studio dan beberapa artis. Permainan gitarnya juga rapi. Saat formasi Power Sleep diisi oleh gitaris Robby Rahman, Anwar Patahila selaku leader Power Sleep kemudian menambahkan satu gitaris lagi untuk memperkuat band besutannya ini. Meski termasuk gitaris muda dari gitaris-gitaris Power Sleep sebelumnya, namun untuk skill tak kalah dari mereka. Kemampuan Abang Chris dalam mencabik gitar tak usah diragukan lagi, karena sebelum tergabung menjadi gitaris Power Sleep, Ambang adalah gitaris band Unite dan juga pernah menjadi gitaris power metal, serta Ipunglah yang menjadi mentornya. Dengan masuknya Ambang, membuat Power Sleep diisi dua gitaris handal sekaligus, yaitu Robby Rahman dan Ambang Chris. Hingga kini mereka berdua masih memperkuat Power Sleep.